Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما Sadaqallahul Azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innad dina bada'a ghariban wa yarji'u ghariban fatuba lil ghuraba alladhina yaslihuna ma afsada an-nas min ba'di min sunnati aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekejap, tuan-tuan sedang mencari wifi punya line yang baik. Sekejap, tuan-tuan sedang mencari wifi. Okey, mohon untuk tuan-tuan perempuan yang sedang menonton, ha, kalau dapat komen jelas ataupun tidak ke interrupt, ada sangkut-sangkut. InsyaAllah dah dapat spot cantik. InsyaAllah kita akan mula. Minta maaf sebab apa, berada di hujung-hujung kampung, buat live sini line tak apa-apa, nak okey. InsyaAllah kita usahakan. InsyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay.
Sekejap. Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan insyaAllah. Kita punya majlis ilmu kita pada tengah hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Dan kita mohon minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melancarkan kita punya kuliah pada tengah hari ini dan menjadi asbab kebaikan manfaat untuk saya sendiri yang bercakap, tuan-tuan, puan-puan yang mendengar. Dan semoga menjadi satu titik tujahan untuk kita menambahkan kecintaan, kerinduan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Menghampiri kita kepada satu ibadat yang sangat-sangat penting yang Allah Subhanahu wa taala zahirkan melalui kehidupan baginda Ibrahim alaihi salam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan manasik daripada ibadat tersebut. Dan hari ini insya-Allah kita nak usaha untuk memahami kecintaan tersebut melalui pengorbanan baginda. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan selamanya telah menciptakan kita. Allah firman dalam Al-Qur'an, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Bukankah telah datang waktu daripada masa kamu sebelum ni tak ada pun firman Allah untuk disebutkan. Allah beritahu dalam Quran, Allah firman, kita dulu tak ada. Inna khalaqanal insan, Allah Ta'ala yang menciptakan manusia. Min nutfah, daripada air yang bercampur, yang sikit pun tak ada nilai. Amsyajin nabtalih, dan hakikat kehidupan ini adalah ujian. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menginginkan kita untuk melalui ujian ini. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, maka Allah Ta'ala jadikan untuk kita sami'an, pendengaran, basirah, penglihatan. Jadi tak maksud yang besar ni tuan-tuan. Kehidupan dunia yang sementara ni bukan untuk kita buat apa yang kita suka. Hakikatnya untuk menyempurnakan apa yang Allah Ta'ala inginkan daripada kehidupan ni. Dan kita syukur pada Allah, Allah pilih pula kita untuk menjadi umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu orang rasul, khatimul anbiya, yang merupakan penutup bagi segala rasul. Bukan hanya tu, Allah beritahu inilah khairil anam, dialah sebaik-baik makhluk yang Allah Taala ciptakan. Sebab tu tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukur sebab Allah Ta'ala lahirkan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Imam Abu Layth Samarkand rahimahumullahu ta'ala anhu menceritakan tatkala Nabi Adam alaihi salam tersilap. Nabi, para anbiya alaihi salatu wasallam, mereka maksum. Mereka tersilap, maka Allah Ta'ala akan cepat-cepat tegur mereka. Dan mereka akan cepat-cepat untuk kembali istighfar dan bertaubat kepada Allah. Sebab tu para anbiya alaihi salatu wassalam, mereka ialah golongan yang dibersihkan oleh Allah daripada segala dosa. Nabi Adam alaihi salam ketika mana tersilap, terbuat salah, makan buah yang dilarang, Allah perintahkan, وَلَا تَقْرَبُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَ لَمِنَ الظَّالِمِينَ, jangan kamu mendekati pokok ini, maka kamu akan jadi kalangan orang yang zalim.
Nabi Adam tersilap, Nabi Adam makan. Dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala atas kesilapan ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah hantar Nabi Adam turun dalam ke bumi. Satu salah Nabi Adam alaihissalam buat ketika dalam syurga, Allah turunkan Nabi Adam ke dunia ni. Kita tuan-tuan buat salah atas dunia, buat salah atas dunia, bertaubat kepada Allah, Allah masukkan kita dalam syurga. Nabi Adam tersilap, buat salah kat syurga, Allah campak turun atas dunia. Kita buat silap atas dunia, tersalah, bertaubat, Allah jadikan sebab taubat ni, Allah masuk dalam syurga. Allah firman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, tubu ila Allah, bertaubatlah pada Allah. Tubu ila Allah taubatan nasuha, bertaubat dengan taubat nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kalian, tukar jadi kebaikan dan masukkan kalian dalam syurga. Kerana taubat kita tah dunia daripada segala kesilapan kita, yakni umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah masukkan kita dalam syurga. Nabi Adam buat salah, Allah keluarkan daripada syurga, duduk tah dunia. Dan tuan-tuan puan-puan sekalian, Imam Abu Laik Samarkand pun sebut, tak kala Nabi Adam buat salah dalam keadaan memakai pakaian syurga, Allah lucutkan pakaian tu, maka luruhlah, hilanglah pakaian daripada jasad Nabi Adam AS yang mulia. Tapi kita umat Nabi Muhammad SAW, bila kita buat dosa, bila kita buat dosa walaupun dalam keadaan telanjang tak berpakaian, Allah Ta'ala bagi juga kita pakaian lepas buat dosa tu. Ini kita umat Nabi yang terbaik, umat Nabi Muhammad SAW, umat yang paling bungsu. Kenapa? Kerana Nabi SAW ialah Nabi yang Allah angkat darjat baginda menjadi Imamul Anbiya, ketua kepada seluruh para Anbiya, para Nabi alaihimussalatu wassalam. Bahkan setiap Nabi-Nabi telah diperkenalkan oleh Allah terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum Nabi kita dilahirkan, sebelum Nabi Muhammad SAW diwujudkan di atas dunia daripada zahir jasad badan dia, Allah Ta'ala telah memperkenalkan nyawa dia, Allah Ta'ala telah memperkenalkan nama dia, Allah Ta'ala telah memperkenalkan baginda, kelahiran baginda kepada para Anbiya alaihimussalatu wassalam, yang mana lahir dulu sebelum pada lahir Nabi SAW. Bahkan Al-Imam Abu Laik Samarkand juga sebut dalam Tanbihul Ghafilin, setiap daripada para Anbiya telah ditanya oleh Allah, seandainya kalian lahir di saat Muhammad SAW diutuskan, apa yang kalian akan lakukan? Maka para Anbiya alaihimussalatu wassalam kata, kami akan menjadi pembantu dan pembela dia, kami akan menjadi pendukung dan pembela dia, kami akan menjadi orang yang mempertahankan dia dengan nyawa kami. Ini ialah para Nabi yang terdahulu. Mereka begitu mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka memperkenalkan juga Nabi kita kepada siapa? Kepada kaum-kaum mereka. Sehingga kaum-kaum mereka juga mencemburui kita. Ketika mana Nabi Isa bin Maryam, Allah firman dalam surah Saf, وَإِنْ قَالَ عِيسَ بِنْ مَرْيَمْ, ketika mana Isa bin Maryam menceritakan kepada kaum dia, يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ, wahai Bani Israel, إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, sesungguhnya aku ialah Rasul yang diutuskan ke atas kalian, مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ, aku Allah utuskan untuk membenarkan kitab yang datang di antaranya Taurat,
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول. Dan aku bawa satu khabar gembira tentang seorang rasul. Ya'ti min ba'di, akan datang lepas daripada aku. Ismuhu Ahmad, nama dia Ahmad, nama dia Ahmad. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Isa 600 tahun sebelum kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memperkenalkan baginda Nabi kepada kaum dia. 600 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir atas dunia, Nabi Isa telah memperkenalkan Nabi Muhammad kepada kaum dia. Falamma ja'ahum bil bayyinat, dan dia tidak lain akan datang bawa keterangan-keterangan berkenaan kebesaran Allah, berkenaan tauhid, berkenaan syariah, bagaimana membawa ketaatan kepada Allah. Dan orang-orang yang diutuskan, kaum-kaum itu akan kata pada dia apa? Hadza sihrun mubin. Ini sihir, ini sihir yang nyata. Satu, tuan-tuan, orang-orang yang menentang baginda Nabi setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ni lahir di zaman baginda Nabi, di zaman setelah wafatnya Nabi, sepatutnya kita syukur. Sebab umat-umat dulu, Nabi-Nabi dulu cemburukan kita. Tak ada seorang pun Nabi, tak ada seorang pun umat yang lahir sebelum kita akan masuk syurga, melainkan setelah melangkahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk syurga. Kita umat yang paling dahsyat. Kita umat kuntum khaira ummatin. Allah kata kalian ialah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan kepada seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kerana kalian ajak manusia buat kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, kalian cegah manusia pada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian sendiri beriman kepada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebelum kita teruskan, masya-Allah, minta tuan-tuan puan-puan komen kalau sangkut-sangkut. Saya rasa macam sangkut-sangkut ni. Saya tengah review juga. Saya minta maaf ni, Allah, aku aduk dekat kampung ni. Dia punya kekuatan internet agak terhad, sangat terhad, masya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang sedang menonton, saya minta maaf. Boleh komen sikit eh kalau sangkut-sangkut mengganggu konsentrasi. InsyaAllah saya akan cuba pelan-pelan. Semoga bermanfaat, insyaAllah pelan-pelan. Kita nak pergi hari ni, saya nak buat khusus kepada tuan-tuan puan-puan sekalian, bagaimana keadaan falamma ja'ahum bil bayyinat. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan dengan keterangan-keterangan, dengan mukjizat-mukjizat, sehinggakan keberkahan baginda Nabi, keberkatan yang sehingga hari kiamat. Sebab tu tuan-tuan, kita nak tengok sikit beberapa perjalanan kisah riwayat daripada kehidupan para sahabat ketika mana mereka bersama Nabi. Kita tak ada masa tu. Kita tak ada masa tu. Apa kenangan kita hari ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kenangan kita dengan Nabi? Kalau tanya soalan ni, tuan-tuan, susah kita nak jawab. Sebab apa? Kita lahir lepas Nabi wafat. Kalau kita hidup dengan seseorang, minta maaf tuan-tuan, interrupt lagi tadi tu. Masya-Allah, kalau dah semua, kalau on, tolong bagi tahu, tolong WhatsApp saya kalau dah clear, dah masuk balik dah.
Saya cuba tukar line. Saya cuba tukar line. Tuan-tuan yang sedang menonton boleh komen tak kalau dah okey, kita teruskan insya-Allah. Sebab saya tengah setting, saya tukar line insya-Allah. Okey, bismillah. Okey, bagaimana kehidupan baginda para sahabat ridwanullahi ajma'in ketika bersama baginda Nabi? Kita tak pernah tengok Nabi. Dan kalau tanyalah hari ini apa kenangan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada jasadnya Nabi. Kita memang tak boleh nak jawab sebab kita lahir setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan kalau kita pernah pergi Madinah, lepas tu kita solat di dalam raudhah, lepas tu kita angkat takbir Allahu akbar, kita dengar pula bacaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Imam Masjidin Nabawi. Syekh Abdul Rahman Al-Hudhaifi, kita dengar bacaan dia. Ketika tu kita balik rumah, kita buka internet. Mungkin kalau kata kenangan macam tu lah saja kot, mungkin kenangan kita dengan baginda Nabi. Kerana apa? Kerana kita tak pernah hidup di zaman Nabi, tak pernah tengok Nabi, tak tahu. Kita cuma baca saja mukjizat, kita dengar kisah mukjizat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah tuan-tuan, minta maaf. Dalam keadaan duduk di kampung, lepas tu hujan lebat pula. Ya Allah, akbar ujian. Nak ada kuliah kat masjid pun tak boleh. Tuan-tuan doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan keadaan ni. Masya Allah, sebab itulah internet macam dah ambil okey dah. Cuma sekarang ni Allah ta'ala uji pula dengan lain. Ya Allah, minta maaf tuan-tuan atas gangguan konsentrasi tuan-tuan yang masih bersama dengan penuh kesabaran. Dia dalam keadaan kita duduk dalam pengajian ni, ya Allah. Bila ujian-ujian mujahadah para sahabat ridwanullahi ajma'in, Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dengar satu hadis daripada satu orang sahabat. Lepas tu sahabat tu kata dia dengar hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ditanya, kau dengar daripada Nabi melalui siapa? Jalur siapa? Maka kata sahabat tadi, aku dengar daripada satu orang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais, yang mana Abdullah bin Unais kata dia dengar daripada Nabi. Dan Abdullah bin Unais sekarang dekat Yaman. Maka apa yang berlaku, Sayyidina Jabir bin Abdullah ni pun siapkan kenderaan, terus bergerak ke Yaman. Sebulan perjalanan sampai di Yaman.
ketuk pintu rumah Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais buka pintu, tengok yang datang di depan rumah dia Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu. Terkejut dia, satu orang sahabat Nabi yang mulia, satu orang sahabat Nabi yang begitu terkenal dengan periwayatan hadis. Tengok, wahai Jabir, kau datang tak beritahu? Zaman dulu dah ada surat menyurat dah, dah ada sistem surat menyurat. Makna dia nak datang tu beritahulah dulu. Tak, Sayyidina Jabir bin Abdullah hanya kerana satu ilmu, satu hadis, mempersiapkan kenderaan, bergerak selama perjalanan, ya Allah, sehinggalah sampai ke kediaman dengar hadis daripada Abdullah bin Unais. Dah, alhamdulillah, balik-balik ke Madinah. Ini kesungguhan para sahabat radhiyallahu ajma'in terhadap ilmu. Dan hari ini Allahu akbar, kita saya minta maaf kat tuan-tuan lah. Allah uji ni kesilapan, mungkin dosa saya, Allah akbar, kelemahan saya, kurangnya bertaubat daripada Allah subhanahu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada satu orang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais, kata dia dengar apa Nabi, dan Abdullah bin Unais sekarang dekat Yaman. Maka apa yang berlaku, Sayyidina Jabir bin Abdullah ni pun siap yang berjuang. Allah subhanahu wa ta'ala.
Okey, tuan-tuan, insya-Allah nah. Okey ke? Saya minta maaf, saya duk adjust internet lagi. Duk tukar-tukar dua apa line daripada Wi-Fi phone yang saya pakai. Dalam keadaan sedikit gangguan hujan. Dan kawasan ni agak terceroklah yang saya duduk sekarang ni, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan kita, insya-Allah. Satu benda yang sangat penting saya nak kongsi kat tuan-tuan. Agar kita bersyukur yang mana kita telah lahir sebagai satu umat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan kelebihan kita lebih berbanding dengan umat-umat yang terdahulu. Kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kelahiran dia disambut satu orang insan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kemuliaan baginda melebihi segala-galanya. Daripada para anbiya alaihimussalatu wassalam, Nabi Musa alaihi salam bila sampai ke Tursina, bila Allah Ta'ala nak bagi wahyu ighlaqna alaika, Allah suruh buka kasut, tanggalkan capal, pijak kamu berada di wadi yang suci. Nabi Musa diperintahkan untuk buka capal nak terima wahyu daripada Allah. Tapi baginda Nabi SAW, Rasul kita yang kita berbangga sebagai umat baginda, naik ke langit dalam peristiwa Mi'raj bersama capal baginda. Baginda Nabi pijak ke Sidratul Muntaha, menerima salat daripada Allah, buat turun balik ke bumi. Ada apa dengan capal Nabi? Saya minta maaf. Ada orang yang kadang-kadang sensitif dengan capal ni. Itulah capal yang Nabi guna berjalan untuk menyampaikan agama. Itulah capal yang Nabi berjalan ribu kilometer semata-mata untuk manusia mengenal Allah. Itulah capal yang pernah menakung darah Nabi ketika mana dibaling batu di Taif. Kemuliaan capal tu menanggung kesusahan mujahadah bersama Nabi menjadi asbab Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memuliakan. Hari ini kita pun muliakan capal tu bukan kerana apa? Kerana itu ialah perkara yang bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beriman kepada Nabi, kita mencintai Nabi, kita ingin bersama dengan Nabi, kita ingin untuk di akhirat menjadi jiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih kita menjadi umat Nabi, maka antara perkara yang sangat besar, antara perkara yang sangat penting ialah pertamanya untuk kita kenal siapa Nabi kita, untuk kita kenal siapa yang menjadi asbab hari ini hidayah sampai pada kita. Awal Nabi buat dakwah susah, tuan-tuan. Disebut di dalam kitab Sawarun min Hayatu Sahabah, ketika mana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud masih lagi seorang pengembala. Dia ni satu orang sahabat yang Nabi sayang. Dia ni satu orang sahabat yang Nabi SAW begitu rindu dan cintakan bacaan Quran daripada dia. Nabi pernah duduk dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW kata, "Ya Abdullah, iqra' alayya." Wahai Abdullah, bacakan untuk aku. Yani Al-Quran, aku nak dengar Al-Quran. Kata Abdullah, "Ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzilu." Aku bacakan Quran kepada Tuhan, sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Quran untuk Tuhan, yakni untuk disampaikan. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi beritahu, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku rindu, aku cinta, aku nak sangat mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh orang yang selain daripada aku. Tuan-tuan penonton sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila minta Abdullah baca, faqara'tu suratul Nisa, kata Abdullah, aku baca surah An-Nisa, hatta balagtu, sampai pada satu ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika 'ala ula'i shahida. Bagaimanakah keadaan kalian? Yakni di negeri akhirat nanti. Tak kala setiap daripada umat ini akan dibawakan saksi. Wajibna bika. Kami akan bawakan kau dengan wahai Muhammad.
kamu akan jadi saksi untuk siap daripada umat kamu. Nabi akan jadi saksi salat kita. Nabi akan jadi saksi puasa kita. Nabi akan jadi saksi kerja dakwah kita. Nabi SAW akan jadi saksi di atas segala apa yang kita hadirkan untuk menunjukkan pembuktian cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, aku melihat mata Nabi bergenang dengan air mata. Nabi kata, cukup ya Abdullah, cukup, cukup, cukup. Nabi ialah orang yang begitu merindui kita semua. Nabi SAW hidup bersama dengan para sahabat. Bahkan para sahabat melihat keadaan mukjizat Nabi di depan mata mereka. Sehingga timbulnya cinta hati daripada lubuk jiwa mereka terhadap baginda Nabi, yang mana akhlak Nabi begitu menghadirkan segala keadaan kerinduan mereka yang sempurna. Orang yang lama duduk dengan Nabi pasti mencintai Nabi. Orang yang baru tengok Nabi pun sangat mencintai Nabi. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dirahmati oleh Allah, ketika Abdullah bin Mas'ud sedang mengembala kambing, dia ni dulu merupakan tukang gembala kambing satu orang sahabat yang orang besar Mekah, satu orang yang kuat melawan Nabi di Mekah, yang bernama Uqabah bin Abi Mu'ayt. Uqabah bin Abi Mu'ayt ialah satu orang yang mana bila Nabi mendapat wahyu, bila Nabi sampaikan dakwah, antara orang yang begitu benci dengan Nabi. Dia dengan Abu Jahal pada hangkat perut unta. Kemudian Nabi ketika tengah sujud berada di Masjidil Haram tengah salat, Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'ayt angkat perut unta, letak di belakang Nabi SAW. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton, boleh bayangkan tak? Kita salat hari ini, ada tak siapa kacau? Ada tak siapa-siapa ludah kita? Ada tak siapa-siapa pukul kita? Ada tak siapa-siapa balik najis pada kita? Salat kita dengan selesa. Salat kita dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Tetapi salat yang berada dalam suasana yang baik macam ni pun kita tak dapat bagi tumpuan dengan sepenuhnya dalam salat. Khusyuk tak ada dalam salat kita. Apatah lagi khuduk, bergerak dalam keadaan kita tak meletakkan hati kita dalam salat. Nabi SAW salat depan Kaabah, salat di Masjidil Haram, Uqabah bin Abi Mu'ayt, Abu Jahal angkat dua orang letak di belakang Nabi, pecah perut unta, najis-najis pada perut tadi telah turun sehingga memenuhi wajahnya Nabi SAW. Fatimah Zahra kecil lagi masa tu berlari pergi ke ayah dia, nak bela ayah dia, alih satu persatu daripada perut unta. Tengok Abu Jahal, tengok Uqbah bin Abi Mu'ayt, pakcik, kenapa pakcik buat macam ni ke ayah saya? Kenapa pakcik buat macam ni ke ayah saya? Anak-anak kita tak pernah tengok kita susah pasal salat. Anak-anak kita pun membesar dengan merasakan Islam ni cuma satu adat tradisi. Waktu salat-salat, habis salat sudah. Kadang-kadang beban pula dirasakan salat. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang dulu salat dengan cinta kerana mujahadah yang mereka lalu untuk menyempurnakan salat. Hari ni kita salat dalam keadaan rasa beban kerana kita tak rasa mujahadah untuk menyempurnakan cinta tu. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati oleh Allah, Abu Abdullah bin Mas'ud dulu ialah pengembala kepada Uqbah bin Abi Mu'ayt ni. Pagi keluar bawa kambing, petang keluar balik kambing. Pagi keluar bawa kambing, petang bawa balik kambing. Sehingga kesibukan Abdullah bin Mas'ud terhadap kambing-kambing tadi menyebabkan dia pun tak sempat nak ambil tahu apa yang berlaku di kota Mekah. Dia pun tak tahu yang dia pernah dengar satu orang lelaki telah mengaku sebagai Rasul, telah dibaiat, telah bersama dengan dia beberapa sahabat, orang-orang miskin, hamba-hamba yang rendah-rendah. Dan Abdullah bin Mas'ud pun tak sempat nak peduli. Dr. Abdul Rahman Rafa'at Basha tulis, susun di dalam kitab Sawarun min Hayatul Sahabah, daripada kehidupan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau sendiri cerita, ketika aku sedang mengembala kambing di satu kawasan, aku nampak dua orang lelaki datang kepada aku. Keadaan wajah dalam keadaan keletihan, duduk bersama dengan kambing-kambing aku. Tiba-tiba salah seorang mereka kata, wahai fulan, wahai Abdullah, ada tak susu? Ada tak susu daripada kambing ni untuk kami minum sikit? Maka Abdullah bin Mas'ud kata, aku minta maaf kerana aku cuma gembala terhadap kambing-kambing ni. Aku bukanlah tuan. Aku bukannya tuan kepada kambing-kambing ni. Maka ketika mana dikatakan macam tu, maka Nabi SAW
Siapa dia lelaki tadi? Seorang ialah Nabi SAW, seorang Abu Bakar Siddiq. Mereka tengok, Masya Allah, masa tu Abdullah bin Mas'ud belum Islam lagi, Abdullah bin Mas'ud belum beriman lagi, tetapi amanahnya dia kepada kerja menunjukkan dia bukan orang biasa-biasa. Dia satu orang yang begitu menjaga integriti, akhlak dia dah Islam walaupun dia belum Islam. Maka Nabi tengok pada dia masa tu, Nabi kata apa? Wahai Abdullah, kalau macam tu, boleh tak bagikan kepada bawa aku ambil, aku pinjam sejak kambing, ada seekor kambing yang mana muda lagi kambing tu, maknanya kambing tu belum beranak lagi, susu belum ada lagi. Maka Abdullah kata silakan ambil. Maka Nabi telah tepuk bismillah pada tempat susu dia, maka kembang tempat susu tadi cepat-cepat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq cari batu yang berlekuk untuk ditahan susu tadi. Nabi perah dengan tangan Nabi yang mulia sehingga susu tadi memenuhi batu tadi. Nabi minum, Abu Bakar Siddiq minum, Nabi tepuk balik tempat susu tadi, ikhlas, maka kecut balik tempat susu tadi. Tuan-tuan, puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tengok apa dia kata. Satu keajaiban yang tak pernah tengok sebelum ni, kambing yang sepatutnya tak boleh keluarkan susu disentuh oleh lelaki yang berkat ni, lantas susu keluar mencurah-curah. Alimuni, alimuni. Abdullah kata apa? Ajarkan aku, ajarkan aku, aku nak belajar, aku nak belajar. Nabi SAW beritahu, anta rajulun muallam, kamu ni lelaki cerdik, kamu ni lelaki cerdik, belum Islam lagi. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja duduk dengan Nabi pasti akan merasa cinta kepada Nabi. Siapa saja duduk dengan Nabi pasti akan dirasa dimuliakan oleh Nabi. Ini sifatnya kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta rajulun muallam, kamu ni lelaki terpelajar, kata Nabi. Maka dia ceritakan tentang Islam. Ketika tu juga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah hari akhirnya dia bersama dengan Islam. Itulah hari Abdullah bin Mas'ud bersama Rasulullah. Itulah hari dia menjadikan kehidupan dia hanya semata-mata untuk Allah. Sehingga Nabi beritahu dekat para sahabat, barang siapa yang ingin mendengar Al-Quran itu dibaca seperti mana ia diturunkan, maka dengarlah bacaan Ibnu Ummu Abd. Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Tuan-tuan, tak ada sahabat melainkan yang pernah tegur Nabi dalam solat Quran Nabi, Abdullah bin Mas'ud, qurra'nya Nabi, satu orang ahli Al-Quran di kalangan para sahabat. Abdullah bin Mas'ud menyaksikan mukjizat. Mereka ialah orang yang sanggup mati untuk menyampaikan Quran. Ketika para sahabat ridwanullahi ajma'in bermesyuarah, orang-orang Quraisy belum lagi dengar Al-Quran secara sempurna. Siapa di kalangan kita yang nak sampaikan Quran? Maka salah seorang dia angkat tangan, aku insya-Allah. Siapa tu? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud angkat tangan, tuan-tuan. Ketika Abdullah bin Mas'ud angkat tangan, para sahabat kata, wahai Abdullah, biar orang lain lah, kamu ni, kamu ni, kalau kamu kena pukul, kalau kamu kena kena benda yang tak elok, maka tak ada siapa nak mempertahankan kamu, wahai Abdullah, biar orang lain. Siapa yang sedia untuk baca Quran kepada orang Quraisy depan Kaabah? Maka tak ada siapa sahabat jawab. Abdullah kata, aku sedia, aku sedia. Maka para sahabat kata, Abdullah, kamu ni, badan kamu kecil, Abdullah ni kurus orang dia. Abu Jahal selalu ejek betis dia. Abu Jahal kata, satu hari nanti kau patahkan betis tu. Tuan-tuan, tiga kali Abdullah bin Mas'ud kata aku. Akhirnya para sahabat pun akur. Maka Abdullah bin Mas'ud pergi di depan Kaabah. Di antara makamnya Ibrahim, Abdullah bin Mas'ud mula baca. Itulah ayat Al-Quran yang pertama yang dibacakan oleh para sahabat di depan orang-orang Quraisy. Surah apa, tuan-tuan? Abdullah bin Mas'ud berdiri dengan keinginan hidayat kepada umat, keinginan Islam sampai pada hati umat. Maka dia mulakan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Ramai berkumpul, yang tawaf berhenti, mereka semua memandang kepada Abdullah bin Mas'ud. Was-sama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Mereka memandang antara satu sama lain, terpinga-pinga apa yang dibaca oleh lelaki ini. Alla tatagaw fil mizan wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan. Keluarlah orang-orang daripada Darun Nadwa, mereka mula sedar dia sedang baca apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Depan, belakang, kiri, kanan, mereka terpura ke arah Abdullah bin Mas'ud. Mereka pukul Abdullah bin Mas'ud, mereka pijak Abdullah bin Mas'ud. Mulut dia terus baca sehinggalah ayat fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Mereka terus pukul dia, mereka belasah dia sehingga akhirnya terpadam wajah, terpadam suara dia, sehingga datang para sahabat telah angkat jasad dia yang berlumuran dengan darah, selamatkan dia, bawa pergi kepada rumah Arqam ibni Abi Arqam, lantas dibersihkan darah pada wajah dia, dibiarkan dia sehingga dia tersedar daripada pengsan dia. Dia kata, di mana orang-orang Quraisy tadi? Di mana orang-orang Quraisy tadi? Di mana orang-orang Quraisy tadi? Para sahabat tenangkan dia, cukup-cukup wahai Abdullah, kau dah buat dah apa yang kau nak buat. Wallahi, kalau kalian ingin aku nak pergi lagi sekali di depan mereka, akan ku laungkan lagi bacaan Al-Quran. Demi Allah, sekarang mereka di hadapan aku tidaklah lain melainkan hanya kecil saja di depan mata aku. Ini sahabat, mereka buat dakwah sungguh-sungguh, mereka nak sampaikan Quran sungguh-sungguh. Tapi malangnya apa yang umat ini dah buat dengan Quran. PKP dalam keadaan Allah Ta'ala uji kita, bukan hanya coronavirus satu ujian ni, PKP pun ujian juga. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, banyakkan masa dengan Quran. Berapa ramai orang yang sekarang ni masa ujian PKP pandemik ni, terputus bekalan makanan, terputus apa yang mereka sandarkan sebagai asbab rezeki, terputus segala perkara yang mereka rasa itulah sumber pendapatan mereka. Bila terputus saja, berapa ramai di kalangan mereka yang terjun mati, bunuh diri. Mereka rasa mereka terputus hubungan, sedangkan bukan mereka terputus rezeki. Saya minta maaf, saya minta maaf, kita bukan terputus rezeki, tetapi kita terputus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kecewa. Allah beritahu dalam Quran kan, qul, katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang kecewa terhadap diri mereka kerana beban ujian mungkin yang Allah letak atas bahu-bahu mereka. Tetapi kata ulama, bukan sebab ujian, tetapi kerana dosa yang mereka sampai hari ini belum minta ampun dengan Allah, minta ampun sungguh-sungguh daripada Allah. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putih asa dengan rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a, sesungguhnya Allah ampun semua dosa. Allah ampun semua dosa. Minta ampun pada Allah sungguh-sungguh. Minta ampun pada Allah sungguh-sungguh. Dalam ujian ni, dalam pandemik ni, dalam COVID ni, dalam PKP ni, ambil Quran, buka Quran, dengar nasihat Allah, ikut nasihat Allah. Jangan layan perasaan, jangan layan emosi kita, jangan layan marah kita, jangan layan kecewa kita, jangan layan sedih kita. Tetapi buka Quran, ambil motivasi, fahamkan diri kita, kehidupan dunia ni sementara, dunia ni lebih pendek daripada mati. Nah, saya minta maaf, P. Ramlee mati umur 44 tahun. Kalau hari ni kita tengok, bila dah 45 tahun P. Ramlee mati, ketika umur 44 tahun, maknanya mati P. Ramlee lagi lama pada masa hidup dia. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Nawawi, mereka dah mati dah. Sampai hari ni mereka masih dalam kubur.
kita duduk dalam kubur lama lagi, lama daripada kita duduk berjalan atas muka bumi ini. Kita kadang-kadang tak sedar. Kita ingat dunia inilah segala-galanya. Kita ingat dunia inilah matlamat kita. Tak. Kenal kehidupan kita di negeri akhirat. Fahamkan maksud tujuan Allah hantar kita. Supaya kita faham mana kita nak bersandar dan berpegang. Jangan lari daripada tali taqwa. Jangan lari daripada Allah. Balik pada Allah. Kita nak rezeki tapi kita lari daripada yang memberi rezeki. Mana mungkin kita akan dapat menyempurnakan hakikat rezeki dengan kefahaman. Sebab itu tuan-tuan, kita cepat-cepat balik pada Allah. Pegang Quran sungguh-sungguh. Dan balik dan cuba kenal Nabi SAW. Nabi diutuskan untuk maksud kehidupan manusia ini. Mereka balikkan tujuan mereka kepada Allah. Faham bahawa negeri akhiratlah matlamat utama kita. Dunia ni sangat sementara. Tuan-tuan sidang penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tanya kepada Nabi, "Mata wajabat lakan nubuwah?" Wahai Rasulullah, bila engkau diutuskan sebagai rasul? Tuan-tuan, kalau saya tanya soalan ni kat kita tengah hari ni, bila Nabi diutuskan sebagai Rasul? Kalau soalan ni ditanya dalam exam, mesti jawapan dia apa? Kita jawab apa? Ketika umur Nabi 40 tahun, ketika bulan Ramadan, di atas Jabal Nur, di dalam Gua Hiraq, tak kala turun 5 ayat yang pertama daripada surah Al-Alaq, jawapan ni tak salah. Tetapi ada satu jawapan yang lebih tepat, yang Nabi sendiri telah jawab soalan ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah tanya Nabi, "Mata wajabat lakan nubuwah ya Rasulullah?" Bila engkau diutuskan, dihadirkan, dijadikan, diangkat sebagai rasul oleh Allah, maka apa jawapan Nabi? Jawapan Nabi bukan macam apa yang kita sangka, bukan apa yang saya bagi tadi, tapi Nabi beritahu sebelum acuan Nabi Adam alaihi salam dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tu aku telah pun diangkat sebagai rasul. Allahu akbar. Maknanya Nabi ni telah menjadi rasul sebelum kelahiran Nabi Adam alaihi salam. Habis itu yang 40 tahun tu, itu zahir. Allah menzahirkan kerasulan Nabi melalui wahyu yang pertama. Sebab tu mukjizat Nabi SAW bukan daripada hari Nabi dapat wahyu, tetapi berlakulah keadaan keajaiban, miracle demi miracle, segala keadaan keanehan sebelum Nabi lahir lagi. Tuan-tuan kalau ingat syair yang ditulis oleh Habib Rizik bin Syihab, anak-anak kita, kalau tuan-tuan boleh ni bagi anak-anak kita PKP ni dengar apa benda-benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkitkan cinta pada Nabi. Dalam syair tu ada ditulis oleh Al-Habib Rizq bin Syihab. Tajuk syair tu tuan-tuan boleh cari kat YouTube, Kisah Sang Rasul. Apa yang ditulis mula-mula? Riwayat ni ada disebut oleh Abu Nuaim, walaupun banyak perbahasan khilaf daripada riwayat ni, tapi tak apalah, saya nak kongsi juga. Supaya kita melihat bagaimana kemuliaan Nabi SAW hatta sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, hatta ketika malam kelahiran Nabi SAW. Disebutkan Syekh apa nama Al-Habib Rizq bin Syihab, dia tulis syair ni apa? Rahatil الطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد. Apa al-imam apa Habib Rizq sebut mula-mula tadi? Rahatil atyaru tashdu bilayalil maulidi. Perkicauan burung keriangan kegembiraan di malam kelahirannya junjungan kita yang mulia.
Imam Abu Nuaim beritahu, di malam ketika Sayyidatuna Aminah nak lahirkan Rasulullah, di malam tu kata Siti Aminah, aku merasakan kesakitan seperti mana wanita-wanita lain untuk melahirkan anak. Turun seekor burung telah menghelakan sayap dia, lantas diletakkan di atas dada, seolah-olah menenangkan hatinya Sayyidatuna Aminah, sehingga kehilangan, aku tak rasa lagi kesakitan. Ketika tu lahir, keluarlah satu orang jasad, lahir satu tubuh, lahir satu orang bayi, yang mana وَبَرِيكُنْ نُورِيَبْدُوا مِمَّعَانِ أَحْمَدِي. Kilat sabung menyabung, bercahaya seluruh langit. Pukul 4:21 minit pagi 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, bersamaan 22 April 571 Masihi, bayi ini keluar disambut oleh satu orang wanita yang bernama Ash-Shifa binti Amr, ibunya kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf yang nantikan Islam. Lahir bayi ni, kata Ash-Shifa, aku menyambut kelahiran ramai bayi. Tiga perkara yang aku lihat aneh daripada kelahirannya Rasulullah. Yang pertama, lahirnya Nabi dalam keadaan bersujud. Lahirnya Nabi dalam keadaan bersujud. Yang kedua, lahirnya Nabi dalam keadaan berkhitan. Yang ketiga, lahirnya Nabi dalam keadaan bersih, seolah-olah telah dimandikan. Bertasyahud tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertasyahud tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ash-Shifa binti Amr, aku tengok cahaya keluar daripada jari. Aku tengok cahaya keluar pada jari itu. Aku lihat runtuh. Tentu ingat tak lagu Raihan? Kadang-kadang penting, bagus. Kita punya orang Malaysia, orang Melayu ni bagus. Artis-artis, orang nasyid-nasyid dulu Raihan kan. Kalau tuan-tuan tengok lagu apa nama, Tihamah tak silap saya, kan lagu anak yatim, Nabi anak yatim. Anak yatim, anak yang mulia, dilindungi Allah setiap masa. Tuan-tuan, kata Ash-Shifa binti Amr, bila lahir je Nabi, daripada hujung jari Nabi bercahaya, kata Ash-Shifa, aku nampak apa? Ni Raihan sebut dalam lagu dia. Terpadam api biara majusi, runtuhnya istana Kisra Parsi, mekar diterangi cahaya putih, lahir tanda lahir Nabi anak yatim, anak yatim anak yang mulia, dilindungi Allah setiap masa. Naik Nabi kita lahir dalam keadaan keluarnya Nabi disambut oleh seluruh alam. Langit bercahaya menyambut kelahiran tu. Burung berkicauan menyambut kelahiran tu. Filayalil maulidi wa barikun nuri abdu mimma'ani ahmadi. Ketika tu bersama kita ada Muhammad. Ketika tu bersama kita ada Muhammad. Sehingga sayang betul kita dengan Nabi Muhammad. Kita tak nak tengok Nabi Muhammad. Tapi tuan-tuan puan-puan sekalian, anak-anak kita, pakat-pakat kita, ada buah Ahmad, ada buah Muhammad. Ada orang tu ada lima orang anak, lima-lima buah Muhammad. Muhammad awal, Muhammad thani, Muhammad thalith, Muhammad rabi', Muhammad qamis. Semua nama anak buah Muhammad. Sebab apa? Sayang dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pernah tengok tak? Tak pernah tengok pun. Apa kenangan kita dengan Nabi? Tak ada pun. Yang ada cumalah kerinduan kita. Tak kalau kita mendengar kisah perjuangan baginda Nabi. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah. Siapa saja, apa saja yang ada kaitan dengan Nabi, keberkatan itu takkan hilang sampai bila-bila. Sebab itulah fikir ini kita usahakan supaya seluruh ahli keluarga kita, diri kita dan umat ni datang dekat dan mencintai, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saya nak tutup tentang dengan satu riwayat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Al-Isra Al-Mi'raj, 3 hari duduk dalam Ghar Thur, 3 hari.
duduk dalam Ghartsur. Tuan-tuan pergi Makkah, tolonglah, tolonglah. Walaupun mutawif tak bawa, walaupun mutawif tak cerita, walaupun mutawif tak cakap, tahan teksi. Kalau tak mampu tanya mutawif, kalau mampu tanya, tanya ustaz boleh tak kita pergi naik Jabal Thur. Kalau mutawif tak mau, beritahu dekat mutawif, boleh tak ustaz tolong tahankan teksi, beritahu macam mana cara saya nak panjat Gua Thur, saya teringin nak tengok tempat Nabi bermalam dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pergi naik, tengoklah tempat tu, bagaimana Nabi SAW duduk dengan sahabat 3 hari ni. 27 safar, 28 safar, 29 safar turun, 29 safar Abdullah bin Uraiqiq dah tunggu dengan unta kenderaan bersama dengan Amir bin Fuhairah. 4 orang bergerak dalam perjalanan hijrah. Siapa dia? Nabi SAW, Abu Bakar Siddiq, Sina Amir bin Fuhairah, hambanya kepada Abu Bakar, dan yang ketiga Sina Abdullah bin Uraiqiq, penarik penunjuk jalan yang belum Islam pada masa itu dan akan Islam nanti. Dalam perjalanan mereka guna jalan yang lain daripada jalan-jalan perdagangan. Sampai di satu tempat di Wadi Qudayt. Ini satu lagi tempat. Saya kalau bawa jemaah pergi umrah, saya suka kalau masuk Mekah dulu mesti saya akan buat, saya akan bagi tahu, saya akan minta driver untuk lalu jalan yang mana jalan tepi laut supaya kita lalu di satu tempat yang berkat yang bernama Wadi Qudayt, kerana di situlah tempat Nabi SAW bersama dengan para sahabat tadi dan berlakunya satu peristiwa mukjizat dalam perjalanan tu. Bukan itu saja, tetapi dahsyatnya di Wadi Qudayt, Nabi SAW, para sahabat bertemu satu kemah. Nabi nampak satu kemah. Dalam kemah tu tinggal satu orang wanita yang agak tua keadaan dia, duduk dalam tu, disapa oleh Nabi dan para sahabat. Ketika tu wanita tu duduk seorang, maka ditanyakan kepada wanita tu, ada tak ada minuman, ada makanan, kami ni orang yang bermusafir. Maka wanita tu kata, tak ada, sesungguhnya suami aku telah keluar mengembala kambing, yang ada cuma kami je, yang ada cuma aku je kat sini, dan petang nanti baru suami aku akan balik. Maka baginda Nabi SAW dan para sahabat nampak di penjuru daripada kemah wanita ni. Siapa wanita ni? Itulah Sayyidatuna Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah radhiyallahu ta'ala anha, ataupun nama dia ialah Sayyidatuna Atiqah radhiyallahu ta'ala anha. Belum Islam masa tu, tapi nanti dia akan masuk Islam. Nabi tegur dia, Nabi tanya, ada minuman tak? Ada makanan? Dia kata, tak ada apa. Dan di hujung penjuru kemah, Nabi nampak ada seekor kambing. Lantas Nabi tanya kepada dia, boleh kalau kamu izinkan kami nak perah daripada susu kambing tu? Kambing tu kambing yang sangat tua, kambing pencin. Sebab tu suami Ummu Ma'bad bawa kambing-kambing pergi mengembala, tinggal dia seekor tak pergi, kerana dia tak larat dah nak bangun. Nabi minta untuk perah susu dekat kambing tu. Maka apa kata Ummu Ma'bad, kata ambil lah, kambing tu pun dah tak boleh keluar susu dah, pun dah tua dah. Maka Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq cepat-cepat cari bekas, cepat-cepat cari bekas. Abu Bakar Siddiq duduk dengan Nabi lama dah, berjuang bersama dengan Nabi 13 tahun buat dakwah dengan Nabi, melihat mukjizat daripada mukjizat Nabi. Nabi balik daripada Al-Isra wal-Mi'raj, orang ramai di kalangan orang Islam, ada yang mula syak iman mereka. Di kalangan para sahabat ada yang datang bertemu Abu Bakar, Abu Jahal pun datang jumpa Abu Bakar, kata, wahai Abu Bakar, sesungguhnya sahabat kamu, teman kamu, dia kata dia balik daripada Palestin satu malam pergi balik. Wahai Abu Bakar, macam ni kamu percaya? Abu Bakar Siddiq kata, kalau dia cakap macam tu, itulah yang jadi. Sesungguhnya aku mempercayai satu perkara yang lebih aneh daripada tu. Dia menceritakan kepada aku syurga, dia menceritakan kepada aku neraka. Aku lebih yakin, apalah sangat kalau setakat pergi daripada Palestin malam balik. Itu satu benda yang bukan pelik pun pada Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Jahal, dengar betul-betul. Seandainya di depan aku sekarang ada satu benteng berwarna putih dan Muhammad datang kata benteng itu berwarna hitam, pasti aku akan kata kepada Muhammad, ya Rasulullah, benar benteng itu warna hitam. Aku akan dustakan pandangan mata aku dan pasti aku akan membenarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini iman Abu Bakar Siddiq. Apa yang Nabi cakap tak mungkin dusta, apa yang kita nampak mungkin dusta. Ini iman yang sepatutnya kita usahakan sekarang ni, iman yang patut kita ikhtiarkan untuk ada pada diri kita. Malangnya iman ni telah saya minta maaf tuan-tuan, sangkut, ya Allah, kita apa, saya nak habiskan kepada tuan-tuan tentang kisah perkenaan dengan peristiwa yang berlaku di kemah Ummu Ma'bad. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, Abu Bakar Siddiq ambil bekas,
Abu Bakar Siddiq bawa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pegang tempat susu kambing tadi. Maka tempat susu tadi telah kembang lantaran Nabi telah pegah dengan tangan Nabi yang mulia. Maka ketika tu, maka penuhlah tempat bekas tadi dengan susu kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum, Abu Bakar Siddiq minum, Amir bin Huairah minum, Abdullah bin Uraiqit minum, habis bekas dalam susu dalam bekas tadi. Kemudian diambil lagi bekas tadi, diperah lagi susu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila diperah susu tadi, maka susu tu penuh. Nabi telah bangun dan tinggalkan Ummu Ma'bad bersama dengan susu yang telah penuh diperah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Petang tu suami Ummu Ma'bad balik. Abu Ma'bad balik tengok ada bekas yang dipenuhi dengan susu. Maka dia tanya isteri dia, wahai Ummu Ma'bad, daripada mana datang susu ni? Maka Ummu Ma'bad kata, sesungguhnya satu kumpulan manusia telah datang. Satu orang di kalangan mereka telah perah keluar susu ni daripada kambing tu. Maka berubahlah muka lelaki tu. Suami Ummu Ma'bad kata, wahai Ummu Ma'bad, jangan kamu buat cerita macam ni. Cerita betul-betul. Ya, kata Ummu Ma'bad, aku melihat seorang lelaki yang mana bersama dengannya keajaiban, bersama dengannya keanehan. Maka bertukar muka apa nama suami Ummu Ma'bad. Dia kata, wahai Ummu Ma'bad, sifat dengan aku tentang dia. Ceritakan aku tentang dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, panjang. Saya tak mampu nak cerita tentang apa yang dideskribkan, apa yang diceritakan, apa yang dibawa daripada sifat Rasulullah. Lebih kurang apa yang disampaikan oleh Ummu Ma'bad, satu orang wanita yang duduk di tengah padang pasir badui, yang tak jumpa siapa-siapa, yang gembala kambing, yang mana pertama kali tengok Nabi, suami dia kata, sifatkan aku tentang lelaki itu. Apa kata Ummu Ma'bad? Lebih kurang daripada riwayat yang sangat panjang, pendetilan yang sangat panjang tentang sifatnya Rasulullah. Kata Ummu Ma'bad, aku melihat seolah-olah satu bulan purnama penuh hadir, yang mana tiada kecacatan, wasimun qasim. Tak kala lihat pada diri dia, semakin melihat pada dia semakin indah wajah dia. Tak kala qasim pada diri dia. Kita kalau tengok orang, ada yang mata cantik, ada yang telinga dia cantik, ada yang hidung saja cantik, ada yang mulut saja cantik. Tetapi qasim, kata Ummu Ma'bad, pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam semua cantik. Mata, hidung, telinga, rambut, badan, semua cantik. Kalau dia diam, terselah keadaan kebaikan akhlak. Kalau dia bercakap, hadir perkataan yang melunakkan jiwa. Panjang dia cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, keindahan syama'ilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada satu orang wanita badui yang pertama kali tengok Nabi. Kita semua tak pernah tengok Nabi, tetapi kita sedang bercerita tentang Nabi. Kita hanya baca kisah riwayat Nabi, mendengar tentang ceramah kuliah tentang pengorbanan Nabi. Itu pun cukup dan membangkitkan rindu dan cinta kita pada Nabi. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kita semua kena usaha, terutamanya dalam PKP ni, supaya Allah Subhanahu wa taala masukkan kerinduan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita mati, dan di akhirat nanti kita dapat tengok kekasih kita yang mulia ni. Jaga diri kita daripada apa-apa pun dosa. Jangan tengok benda haram, jangan dengar benda haram, jangan cakap benda haram. Jaga hati kita, jaga emosi dan perasaan kita. Semoga kesabaran kita menjadi asbab kita bertemu dengan Nabi yang Maha Penyabar ni dekat akhirat nanti. Nabi sangat sabar. Satu orang yang tidak pernah mengeluarkan kemarahan, perkataan yang tak baik, melainkan hanya untuk agama dan kecintaan kepada Allah. Semoga sedikit perkongsian pada tengah hari ini menjadi asbab kebaikan untuk saya sendiri yang mendengar, yang bercakap, dan tuan-tuan puan-puan yang mendengar. Saya minta maaf pada tengah hari ini, banyak sangat dan ujian and technical internet dan sebagainya yang luar daripada kemampuan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak di atas kesabaran tumpuan tuan-tuan puan-puan sekalian. Semoga Allah balas dengan kebaikan dan kefahaman agama beserta dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, boleh apa nama, like, follow audio kuliah. Pasti satu page yang sangat bermanfaat, yang menyediakan ilmu-ilmu akhirat
dan bagaimana pengurusan dunia untuk mencintai Allah dan Rasul. Semoga Allah Ta'ala temukan kita lagi pada kuliah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan persiapan yang lebih baik. Saya minta maaf kepada tuan-tuan, senang penonton dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita doa kepada Allah sama-sama. Semoga amin kepada tuan-tuan puan-puan tengah hari ini. Allah Ta'ala terima doa kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahim al-masakin wa ya arham al-rahimin ya arham al-rahimin ya arham al-rahimin. Ya Allah, Tuhan sudah pandang kami, Kau pandanglah kami seperti mana dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Ya Allah, Kau redalah pada kami seperti mana dulu Kau redha pada Nabi dan para sahabat. Kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba Kau Tuhan. Ya Allah, kami bentangkan semua dosa kami pada Engkau Tuhan dunia ini supaya Kau ampunkan, jangan Kau tinggalkan walaupun sikit, agar kami bawa balik ke negeri akhirat kami melainkan redha Engkau. Ya Allah, kami takut Ya Allah kalau Kau matikan kami dengan dosa yang belum Kau ampunkan. Ya Allah, Ya Allah, tolonglah ampunkan kami, terima taubat kami. Ya Allah, janganlah Kau jadikan kami orang-orang yang mati dalam keadaan Kau murka. Tolong Ya Allah, tolong Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampun dosa ayah kami, ampun dosa umat ini. Ya Allah, kasihan pada umat ini. Ya Allah, ada yang tergelincir dengan dosa, ada yang kecewa daripada kehidupan mereka kerana rezeki, kerana keluarga, kerana apa saja ujian yang Kau bebankan kepada mereka. Ya Allah, sebenarnya bukan masalah beban ujian, tapi masalah beban dosa yang belum diampunkan. Ya Allah, ampun dosa umat ini. Ya Allah, mudahkan urusan kami untuk gerak dalam kerja dakwah ini. Ya Allah, Kau jadikanlah setiap da'i-da'i yang sedang bergerak asbab hidayat sebab su'alam. Ya Allah, mudahkanlah kami. Ya Allah, yang berusaha untuk bergerak dalam kerja dakwah ke seluruh dunia. Ya Allah, bukalah pintu-pintu seluruh dunia. Ya Allah, untuk hidayat Kau sebarkan seluruh alam. Kami tak pandai nak doa apa Nabi SAW minta, doa kebaikan untuk kami. Ya Allah, itu kami minta untuk umat ni. Ya Allah, hidayat untuk orang Jepun, Korea. Ya Allah, hidayat untuk Rusia. Ya Allah, hidayat untuk orang Amerika, hidayat untuk orang Jepun, Perancis. Ya Allah, hidayat untuk orang Afrika, hidayat untuk orang China, hidayat untuk orang India, hidayat untuk orang Singapura, hidayat untuk orang Filipina, hidayat untuk seluruh manusia seluruh dunia. Rabbana amanna bima anzalat taba'ana ar-rasul faktubna ma'a asy-syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa barik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum. Jazakumullah khairan kathir. InsyaAllah bertemu lagi dalam slot kuliah yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala sallam wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.